Pemimpin berganti, harapan menyala, pencipta bersama. Bersatu kita bisa. Nusantara baru, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafah. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabedi gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas, ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN Nusantara versi AI, tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Kali ini kami akan kembali membuat desain salah satu anak perusahaan BUMN. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu menyusun kata perintah atau prompt di Google Terjemahan. Perhatikan baik-baik ya susunan kata perintahnya, karena kunci desain ini yaitu di promptnya. Promptnya seperti apa? Seperti ini ya sahabat desain. View desain gedung PT Firama Karya Indonesia, bangunan berbentuk helm proyek, warna biru putih, bangunan unik dan modern, bangunan berkonsep kota berbasis landscape, pekarangan luas, latar alam yang hijau, realistis, kualitas ultra HD. Jadi kunci dari kata perintah ini yaitu apa yang akan kita bangun, terus yang kedua bentuknya seperti apa, terus yang ketiga konsep bangunannya seperti apa. Oke, seperti itu ya susunan kata perintahnya untuk struktur bangunan atau desain yang ingin kita bangun. Setelah kita menentukan kata perintah atau prompt, kita akan berfokus ke terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, atau mungkin mau membuat desain yang lain bisa klik salah satu gambar, nanti saya tampilkan ya. Oke, yang mau mencoba silahkan bisa langsung screenshot atau langsung praktek di perangkat masing-masing. Lanjut kita ke step selanjutnya, yaitu tinggal kita klik salin atau kertas bertumpuk dua, kita klik. Setelah itu kita menuju ke step selanjutnya yaitu masuk ke Google, tinggal kita ketik Bing Image Creator. Oke, kami masih setia menggunakan teknologi ini karena masih banyak yang bisa kita ciptakan menggunakan keajaiban AI ini. Oke, setelah tampilan seperti ini tinggal kita klik kembali Image Creator in Bing yang saya centang ya sahabat desain. Setelah kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Seperti ini tampilannya. Yang belum punya akun Microsoft, silakan daftar terlebih dahulu menggunakan akun Gmail yang aktif. Ikuti langkah-langkahnya sampai mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu baru bisa digunakan ya. Nah, karena saya sudah punya akun, kita lanjut saja ke tutorial selanjutnya. Nah, di halaman depan ini banyak sekali contoh kata perintah yang sudah disiapkan. Tinggal klik salah satu gambar, bisa dimodifikasi, bisa digunakan dalam membuat karya seni menggunakan teknologi AI. Lanjut, kita ke step selanjutnya yaitu kita ke kreasi. Kita akan preview beberapa hasil yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Jadi, PT Firama Karya ini merupakan salah satu anak usaha BUMN yang bergerak di bidang konstruksi ya, tapi mungkin kurang populer dibanding Wika maupun Adikarya ya sahabat desain. Akan tetapi ini merupakan salah satu anak perusahaan BUMN juga, PT Firama Karya Indonesia. Oke, hasilnya seperti ini, kata perintahnya ada di samping. Jadi ini menggunakan kata perintah seperti apa yang udah kita susun di awal video tadi. Konsepnya seperti helm proyek ya. Oke, kita lanjut ke gambar 4 yang kedua. Konsepnya masih sama, bangunannya seperti helm proyek. Dan ini merupakan salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Oke, jadi mungkin kurang populer karena memang saya juga baru tahu bila ada perusahaan BUMN yang namanya Firama Karya seperti ini. Ya, karena saya ulik-ulik ada beberapa anak perusahaan BUMN, ternyata banyak sekali ya. Dan ini merupakan salah satunya meskipun kurang populer di telinga kalian. Oke, kita lanjut ke tutorial inti. Kita hapus kata perintah yang udah kita pakai. Perhatikan baik-baik, jangan di skip agar tidak gagal paham. Setelah itu kita masuk lagi ke Google Terjemahan. Tinggal kita klik icon salin kembali. Setelah itu balik lagi ke dalam Microsoft Bing. Tinggal kita paste atau tempel kata perintah di kolom yang saya centang, atau lebih simpelnya Ctrl V di keyboard.
Sebetulnya menggunakan AI ini bisa juga menggunakan handphone ya. Bisa dicek di video-video saya sebelumnya. Sebelum saya menggunakan komputer, saya menggunakan HP saja, bisa juga. Oke, setelah kita tempel atau paste, tinggal kita menuju ke step selanjutnya, yaitu tinggal kita klik buat, karena kita akan mencoba mengenerate sekali lagi kata perintah yang udah kita buat sebelumnya. Apakah akan ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Langsung saja kita klik buat. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya membutuhkan waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain gedung PT Fira Makarya Indonesia, di mana ini sudah muncul hasilnya ya. Langsung saja kita preview satu-satu. Semoga hasilnya ada sesuai keinginan atau sesuai kata perintah yang udah kita susun di awal video. Oke, gambar pertama seperti ini ya, benar-benar kelihatan ikonik dan tentunya menyatu dengan alam sekitar, dan banyak sekali pepohonan yang hijau yang akan membuat siapapun yang berkantor di sini akan betah ya. Oh ya, sahabat desain, jadi semua desain ini hanya hasil imajinasi dan tidak mungkin juga dipakai desainnya. Tetapi ini hanya untuk kebutuhan konten semata, karena kami berfokus untuk membuat Nusantara versi AI, versi kami ya. Oke, dari 12 gambar yang udah kita hasilkan, menurut sahabat desain semua mana yang paling relevan atau paling cocok yang bisa dijadikan referensi pembangunan PT Fira Makarya Indonesia di Ibu Kota Nusantara? Silakan berikan komentar kalian agar kami bisa membuat desain lebih baik selanjutnya. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi, semua desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI, hasil imajinasi dan intuisi kami. Akan tetapi ini untuk nama perusahaannya ada ya, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika konten kami bermanfaat, kami kembali memohon dukungan Anda dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial selanjutnya. Pesan terakhir untuk semua penonton Musjid Arafah, ayo belajar desain menggunakan AI. Jangan pernah malu atau takut mencoba, biar tidak ketinggalan dengan orang-orang yang sudah ahli, bahkan bisa menghasilkan cuan ya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Enjoy, jangan lupa bahagia. Tabedi. Langkah kita padu, kagen takaraku. Dari Sabang sampai Merauke, suara kita bergema. Satukan asa dan tujuan, menuju masa depan cerah.